Ya, akhirnya dia sampai. Meter dari titik pojok sini sampai sana. Lebih sekitar 50 meter. 50 meter. Interesting. Dan interesting. There it is. Ya. Yeah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi. Kita akan mereview Pusat Tani Indonesia Raya, yang di dalamnya ada satu danau, danau terindah, terbaik, bahkan danau yang akan menjadi ikonik dari danau-danau yang ada di Indonesia. Danau apa itu? Danau Tirta Kencana. Let's check this out. Ya, danau ini di persis di sebelah kanannya Masjid Rahmatan Lil Alamin. Seperti apa itu? Ya, di sisi setiap danau ini terdapat turap yang cukup dalam untuk membentengi tanah-tanah yang kemungkinan akan longsor, jadinya digunakanlah turap. Ini cukup menarik. Kenapa? Yang pertamanya tanpa turap ini cenderung longsor karena beban dari tanah yang mudah turun sehingga bisa menurunkan tembok-tembok yang dari beton-beton yang sudah dibuat. Wah, sekarang diganti dengan turap yang pastinya itu lebih kokoh karena dia menghujam ke dalam tanah yang cukup dalam. Ya, terlihat beberapa ustadz-ustadznya sedang relax setelah OKK. Ya, namun cukup jauh ya. Oke, lebar dari pustir ini. Ya, ngomong-ngomong pustir ini singkatan dari Pusat Tani Indonesia Raya. Gitu ya. Yang diharapkan akan menjadi pusatnya pertanian Indonesia Raya, yang di dalamnya itu ada Danau Tirta Kencana dan Delta Mas Kumambang. Ya, lebar dari pustir dari jarak sana ke sini itu kurang lebih 200 meter ya, mungkin kurang lebih karena ini cukup jauh ya, cukup lebar. Nah, panjangnya itu 1000 meter gitu ya, mengelilingi. Nanti di sana kita lihat, wow, let's see here. It's a beautiful, right? Oke, mengingat tanah yang ada di kitaran Gantar ini rentan akan longsor, oleh karena cukup kompleks ya
membangun sebuah danau seperti ini. Kenapa? Karena tanahnya ini sangat luar biasa. Dan apa namanya, banyak kaitan dengan alam yang kita banyak belajar dari perubahan-perubahan dari pembangunan pustir ini. Interesting. Let's go on. Ya, itu ada tanggal 28 bulan 8 ada 266 turap. Iya kan? 26, 27, 28. Interesting. Ya. Can you guess how many turap in this place? Kira-kira berapa ya turapnya? Oke. Okay. Ya, di sana terlihat tanggal 30 bulan 8 289 sudah. Interesting. Yes, here it is. Here they are. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and 17. See? Berapa meter ini kurang lebih turap ini? Yes. Di sini dapat keterangan. Okay, here it is. Inilah alat yang bisa menanam turap. I don't know exactly what it is. Intinya adalah it's amazing for Heiko. Wow, sampai retak. Dan ternyata di dalam turap itu lapisannya penuh dengan besi. That's great. Yes. Oh, ternyata sudah ada beberapa yang siap ditanam selanjutnya. Let's go. Yes. Tanahnya yang cukup unik sehingga dalam membangun pustir ini banyak pelajaran. Ya, ini adalah what we call semacam pelabuhan kecil yang akan dilingkari, dikitari oleh air dalam pustir ini. Ya, di sini adalah satu danau yang pernah ada, yaitu Istisko. See this? Sudah tidak ada lagi. Ya. Tapi menariknya danau sebelumnya itu agak naik, agak tinggi. Nah, setelah ada pustir diratakan semua. Yes. It's amazing. Yeah. See that one? Interesting. Ya, Zaitun terkenal dengan banyak pepohonan.
ribuan pohon yang tumbuh di tempat ini, dan cukup banyak jenisnya. Ya, ini bangunan untuk mungkin air atau apa permisanan yang ada di sini. Interesting. Ya, oke. Ahad pagi ini menarik. Kenapa? Karena setelah diguyur sedikit hujan, ya, we call it gerimis, ya. Menarik. Kenapa? Karena tanahnya jadi tidak begitu berdebu. Alhamdulillah, cuacanya cerah. Yes. Dilihat sebelah kiri saya, kita masuk di area Delta Mas Kumambang. Ya, Delta Mas Kumambang bisa dikatakan adalah tempat yang di tengahnya itu terdapat pulau. It's interesting. I can imagine. Saya mungkin gak kebayang akan apa jadinya setelah setahun ke depan, karena pasti akan ada perubahan yang menarik dari Delta Mas Kumambang ini. Here it is. Tanahnya begitu lentur dan mudah longsor. Oleh karenanya kita perlu turap yang bisa membenteng itu semua. Yes. Sebelumnya memang tempat ini adalah dipenuhi dengan pohon-pohon mangga. Ya, mangga yang berbagai macam jenis, dan sekarang masih banyak juga karena tidak mengenai proyek Delta Mas Kumambang, jadi dibiarkan sebelah sisi-sisinya. Ya, sangat teduh. Matahari belum terlihat, sedangkan ini sudah pagi, ya. Yes, here it is. Ini adalah what we call it. Perikanan, ya. Satu info di Jaitun ini tidak hanya ada pertanian, tapi juga ada perikanan, ya. Pertanian, perikanan, dan banyak lagi. Nah, perikanan diantaranya adalah kita sedang mengembangkan bioflok. Bioflok adalah satu what we call it, satu cara membudidayakan ikan melalui apa namanya, bioflok seperti ini. Jadi kolamnya melingkar dan ditanami banyak ikan, diantaranya lele, patin, dan lain sebagainya. Here. Yes, this is it. Kita sudah sampai di ujung dari Delta Mas Kumambang. Nice. Tanah yang luar biasa. Banyak membuat perubahan seperti ini. Interesting. We can learn more. We can learn much here. Yeah. Oke, akan lebih menarik jika kita sambil melihat Tsushima seperti ini. Lihat
satu bangunan, satu proses pembangunan yang ke depan pastinya akan banyak berubah. Oleh karenanya intinya kita dokumentasikan. Yes, ini menuju ke utara, gate utara. Ya, mungkin akan ada jalan di sini nanti. See later, okay. Okay, turapnya sudah sampai sana ya. It's interesting. Okay. Ya, ini adalah bagian ujung dari Delta Mas Kumambang. See that one? Rahmatan lil alamin, begitu gagahnya. Di ujung sana. Okay. Yes, sepertinya sudah jauh sekali ya turap mengelilingi Delta Mas Kumambang. Almost a half of this circle, hampir setengahnya. It's amazing. Yeah. Yes. Yep. Interesting. Interesting. How nice is Rahmatan there. Yes. That's a beautiful bird. Banyak juga binatang-binatang yang berkeliaran di Mount Al-Zaitun ini. Yang pastinya mereka tidak boleh diburu, ditangkap ataupun dibunuh. Jadi mereka bebas berkeliaran di sini. Sehingga rantai makanan tetap terjaga. Yes, di sini pun sepertinya akan ada jalanan menuju ke gate utara. Wow, such a beautiful. We're going there. We're going to count the turap. Okay, that's good. Yes, Rahmatan terlihat gagah. Almost complete. Menara tegak dengan biru dan okay, here it is. Yes. Oh my God. There will be a tunnel. Ada terowongan rupanya di sini. Interesting. Thank you.
Yes. How many tunnel? How many? What we call it? One, 36. There are 36. It's really nice. Oh my god, nice. That's cool, man. Interesting. There it is. Yeah. Oh. Ooh. Yes. See, sangat dalam sekali. So pastikan nanti. Wow. Terowongan yang sangat indah. Yang pastinya jadi satu sejarah menarik di sini. See that one? Kemen cintanya kamu maksud membuatmu sungguh. Okay. Yes, terlihat jelas hasil dari rintik-rintik hujan tadi pagi. Alhamdulillah. Yes, we're going there, and then we're gonna move. We're gonna count the tour up there, right? Jumlahkan berapa kira-kira turap yang sudah tertanam di sekeliling data masuk ngomong ini. Oh,
Yes. Banyak para karyawan untuk menuju ke lahan ini. Mereka menggunakan alat kendaraan, yaitu sepeda. Assalamualaikum Merdeka. Waduh, mana nih? Waduh. Bos, sekarang tugas di mana? Oh itu, namanya apa itu? Waduh. Bokaper. Bokaper itu asal kata dari apa? Bokaper namanya ya. Dia itu melingkar ya, kotak begitu ya. Tidak hanya letter U gitu, enggak ya. Tapi dia melingkar ya. Wow. Terbuat dari apa bahannya itu? Beton ya. Ada berapa kilo, berapa meter dari titik pojok sini sampai sana? 50 meter. Interesting. Dan itu lubangnya besar sekali ya. 2 meter ya, lingkaran itu ya. Untuk apa fungsinya? Untuk Oh, nanti ada lagi di atasnya. Oke, okay. Ada berapa sap? Dua. Ada dua sap. Oke. Okay. Nanti di atas kalau misalnya dana ini baru dia keluar dari itu. Oke. Okay. Oh iya iya iya. Oke. Pada saat ini mau dikuras, tinggal dikeluarin aja ya. Tinggal dibuka. Yes. Berarti itu paling rendah berarti ya dari antara Pustir dan Mas Kumambang ini tuh yang paling rendah. Oke. Okay. Interesting. Jadi dia untuk mengurasnya tinggal dibuka, dia akan mengalir. Mantap, luar biasa. Nah, berarti yang saf keduanya lebih tinggi dong, di atas sekali ya. Jadi nggak langsung di atasnya persis yang saf pertama itu. Jadi untuk supaya... Dicor dari sisi luarnya, dicor. Dicor. Setelah dicor nanti diuruk samping kanan samping kiri itu. Oke. Okay. Di atasnya apa mau dicor lagi. Cor lagi, oke. Okay. Oh iya iya iya. Sementara dari insinyur, kami suruh nambal-nambal yang di dalam. Oh oke. Okay. Supaya nggak bocor ya. Karena dia dicor dari luar. Betul betul betul. Nah itu yang pintu pembuka dan penutupnya ada di ujung sini atau di ujung sana? Mungkin ada di sini nih. Di sini. Oh iya iya. Karena belum tahu. Iya iya iya. Mungkinan di sini lah. Di sebelah sini ya. Iya iya iya. Nah. Selain lubang pembuka dan penutup di terowongan itu, ada lagi nggak selain itu? Baru itu. Kemungkinan tak ada lagi, hanya itu kali ya? Oh, belum tahu ya? Mantap. Nah, ini turap ini sudah sekelilingnya nih ya, Pak De ya? Belum ya? Maksudnya baru setengahnya ya, setengah lingkaran ya? Iya ya. Luar biasa. Nah jadi Pak De lagi ingin menambal-nambal yang kurang apa yang bolong-bolong tadi ya? Iya, jadi setelah bokaper itu dipasang, kan itu ada rongga itu. Iya. Itu ditambal. Oke. Okay. Rapetnya itu kalau dicor dari luar tidak ada luar. Betul. Jadi nggak keluar airnya ya. Nice. Menarik. Tinggi dari atas itu ke bawah berapa tuh Pak De? Dari yang kita injak ini, ya dari yang kita injak ini sampai ke bokaper bawah itu dasarnya, kan kalau di situ berapa 10 ya, 10 meter atau gimana? Kalau yang di sana itu. Yang dipusir. Yang dipusir kalau tegak itu ini 10. 10 ya, oh iya iya. Kemiringan 14. Iya betul 14. Apakah sama dengan yang di situ? Bisa juga mungkin lebih rendah. Lebih rendah karena dia ingin, iya untuk pembuangan betul. Iya iya iya, ya. Luar biasa. Pak De dengan siapa namanya? Pak De Sauri, luar biasa. Ini bagian terus di sini ya. Karena beberapa 2017 kayaknya kita pernah ngobrol-ngobrol di sana ya. Iya, iya, iya. Suka duka mengerjakan Pustir atau Delta Mas Kumambang ini gimana nih, Pak De? Iya, ya. Jalanin saja ya. Terinya matahari kalau kita di kemarin oleh semangat juga. Ya udah kalau sudah biasa nggak terasa. Betul betul betul. Panas itu nggak terasa. Iya ya. Cuman di waktu mengerjakan
beton jepit itu. Nah, kalau jam-jam misalnya 10 mm-mm. apa itu terasa itu. Nah, itu dia. Iya, iya. Karena kan kalau masang beton jepit, udara yang dari atas kan terlalu ini ya. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Ujian ya. Iya, iya. Nah, selain terik matahari, ini ujiannya apa nih kalau kita melihat pemasangan seperti ini nih? Ujiannya ya itu ujiannya karena mungkin tanah di sini kan. Nah. Ya seperti tanah-tanah yang lain gampang natu gitu. Iya, betul-betul. Tanahnya ini beda ya? Iya. Jadi kalau kena air dia memang kayak ini apa? Tanahnya beda. Apa ya? Kayak lumpur gitu. Iya. Iya, iya. Jadi begitu kena air dia langsung air, yang semakin tinggi dong tekanannya akhirnya ambrol ya. Makanya ini. Iya iya iya. Danau Cipta Kencana minta diperkuat lagi. Iya iya, pakai turap gitu ya. Mantap mantap. Jadi memang tanah di sini beda dengan tanah-tanah di tempat lain ya. Kalau kita misalnya kan lumpur gitu dia kalau kena air. Heeh. Cepat nyatu kan. Oke okay, iya iya iya. Nyatunya itu lama. Iya. Di mana? Lapis kayak ini, kayak misah gitu kan ya. Lapisan-lapisan Iya ya. Di mana tinggal apa namanya asli Pak Saur ini? Asli saya di Brebes. Oh Brebes ya. Jadi tanahnya memang beda dengan di sini Brebes ya. Luar biasa. Oke deh Pak deh, luar biasa. Semangat terus. Lanjutkan menambal dan menyelesaikan tugasnya. Thank you, makasih banyak Pak deh. Merdeka. Interesting. Yes, pada sahur ini yang cukup rajin ya di antara beberapa atau banyak karyawan di Mahat Pajak ini. Well, yeah, here it is. Ya, banyak pot-pot. Yes, interesting. Wow, udah rata rupanya di sini. That's good. That's brilliant. Kita kemarin dua pekan lalu di sini masih banyak tanaman-tanaman liar yang penuh dengan pepohonan yang memang seharusnya tidak ada karena akan ditanamkan turap. See this. There it is. Yes. Tertanggal 30 bulan 7. There is number 1. Okay. Let's see. Tanggal 31 bulan 7 sebelahnya. Kita akan lihat how many turaps until half of this Damas kemambang there.
While I'm staying, while I'm recording this video, I'm listening music, and I'm doing OKK. This is the way I do my OKK. That one, 78, sudah ya ke 67 turap. And that one, the yellow one, was 9 bulan 8, udah 84. Interesting. Never shine to the one I saw. Not a bear. Yes. There it is. Yes, there it is. It says 28 161, tanggal 20 bulan 8. Yes. Ternyata lumayan tinggi ya, dari sana sampai sini. I almost injured. Interesting. There it is. Box cover. Interesting. Yeah, there are two birds there. Dua burung yang menari. Yes, 24 8 187, 25 bulan 8, 194. Hello. Here it is. I think this is thicker. Sepertinya ini agak lebih tebal dibanding yang di sana. Oh, yeah, ini tak lebih tebal. This is different, I think. Yeah, this is thinner, I think. Empat, sembilan, dua, sepuluh. Tak mau. There it is. We are in a half of Mas Kumambang Circle. 11 bulan 9, 257. Nice. Ya. Yeah. See that one? It's so tough.
tambangnya aja besi, bro. Can you imagine that one? Tambangnya besi loh, bukan tambang plastik. Interesting. Okay then, we're done. Kalaupun kita harus melingkar ke sana, sampailah di Bioflok. Tapi kita sudah di sana. We better move there. Kita kembali. See you next time. Over there. Yes. Here it is. Yes. Alhamdulillah. Sebelah kanan pasir sudah terlihat jalanan almost done, full corong. Ya, yang tadi dimaksud oleh karyawan ini, kedalamannya ini kalau kita lurus itu 10 meter, karena miring ya, ini kurang lebih jadi 14 meter, cukup dalam, right, cukup dalam. Dan beton jepit yang sudah tertanam kita akan angkat, kita kembalikan, lalu diganti dengan turap. Interesting. It is. Yes, almost done. Yeah, airnya bisa digunakan untuk perairan sebelah. Belum selesai saja, air ini sudah bisa digunakan untuk perairan di sebelah sisi pusir ini. Okay, this is the first one. Ini yang pertama, turap ditanamkan dan terlihat di sana ada cat, ya, pilok ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meter. Ternyata panjangnya 12 meter ya turap ini. Ya, setelah di tanamkan turap ini, lalu di sisi-sisinya ditutupi oleh tanah. Ya. Yes, ternyata para pekerja sudah mulai bekerja. Maybe later agak siangan sehingga kita bisa ketemu mereka, tapi ya it's okay. Damn.
There it is. Tanah yang unik. Yang sangat penuh tantangan untuk bisa membuat pusir yang indah. Okay. Hopefully semua berjalan baik. Semua dikuatkan untuk bisa menyelesaikan Pusat Tani Indonesia Raya ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Merdeka. Here is the news Rahmatan. Sudah terdapat lingkaran biru di sisi kubah. Yes, there it is. Satu buah truk. No, it's not truck. It's bigger than truck. It brings many turap. What amazing. Ya, akhirnya dia sampai. Mereka duduk dulu. Yes. Can you count how many one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12, 13. 13 turaps. It's amazing. Okay then. Good luck. Thank you.